kami sampaikan berkaitan penemuan korban di area perairan Pukutatan. Kurang lebih kalau dihitung dari di laut itu kurang lebih 7 sampai 8 nautical mile. Jadi korban keadaan sekarang meninggal dunia, itu yang menemukan adalah nelayan dari pantai Biasulul. Dan ini proses sudah selesai dilaksanakan evakuasi menuju ke daratan dengan aman, ya. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans BPBD keberadaan. Demikian yang bisa kami sampaikan.